Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, berjumpa lagi dengan saya Bang Slepot. Nah kawan-kawan, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mengklik video ini ya. Bang Slepot ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bang Slepot juga sehat, amin amin ya rabbal alamin. Nah kawan-kawan, di kesempatan video kali ini Bang Slepot masih tetap akan ajak kawan-kawan jalan-jalan lagi. Kita akan tengok-tengok lagi suasana-suasana yang ada di Pulau Karimun ya kawan-kawan ya. Yang mana tadi Bang Slepot mulai perjalanan dekat kawasan Sungai Raya, tepatnya tadi dekat daerah Ifora. Tadi Bang Slepot mulai perjalanan pas dekat depan minimarket Zonmart tadi, dekat kawasan itu tadi. Jadi barusan tadi kita melewati jalan gang Ifora Jaya, terus kita melewati SPBU Sungai Raya. Yang mana tadi barusan tadi kita nampak ada persimpangan. Kalau kita masuk ke kiri itu arah jalan masuk ke daerah pesantren. Di dalam tu ada pesantren kawan. Terus jalan itu juga termasuk jalan baru. Terus jalan itu sebenarnya ada juga bisa arah jalan ke Pelabuhan Roro Parek Rempak kawan-kawan. Yang mana ini adalah kawasan Sungai Raya kawan-kawan, Sungai Raya besar. Dan sebelah kiri itu adalah kantor Camat Meral. Kalau sebelah kanan itu jalannya belum diaspal, cuman jalan tu bisa tembus dekat daerah Bukit Raya Permai, Kampung Bukit Raya Permai. Dan sekarang kita melewati sekolah SD 003 Sungai Raya kawan-kawan. Jadi beginilah suasananya di tahun 2022 di bulan Oktober nih kawan-kawan. Bang Slepot ambil video ini ya. Yang mana di depan itu kita akan jumpa lagi persimpangan, yang mana itu adalah persimpangan arah masuk ke Puskesmas Meral. Yang mana posisi Puskesmas Meral ada di sini kawan-kawan, di Sungai Raya sekarang. Jalan itu juga arah menuju arah ke Pelabuhan Roro Parit Rempak, terus masuk ke Parit Lapis. Jalan itu bisa juga tembusnya ke Parit Lapis. Jadi ini sekarang kita dah memasuki daerah kawasan Kampung Jawa, Sungai Raya kawan-kawan ya. Yang mana di depan tu nanti kita akan jumpa tikungan. Tikungannya sangat tajam, lumayan tajam lah. Jadi kita perlu berhati-hati apabila bawa kendaraan bermotor kawan-kawan ya. Jadi nanti Bang Slepot akan mengakhiri perjalanan sampai Simpang 4 Mutiara. Dekat Simpang 4 Mutiara arah nak ke Pangka, arah nak ke Kampung Banjar, arah nak ke Jelutong. Jadi Bang Slepot mengakhiri sampai di situ nanti kawan-kawan ya. Jadi buat kawan-kawan di mana pun berada, ataukah memang yang pernah tinggal di Tanjung Balai Karimun, ataukah yang lagi di perantauan, kawan-kawan silakan komen-komen kawan-kawan sekarang berada di mana dan dah berapa lama meninggalkan Tanjung Balai Karimun ini, tepatnya di Kabupaten Karimun ni kawan-kawan ya, Kepulauan Riau Indonesia. Yang mana Tanjung Balai Karimun ini berada di Kepulauan Riau Indonesia kawan-kawan ya, bukan Provinsi Riau, sudah berbeda. Dan Kabupaten Karimun ini juga berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Itu sangat dekat, terus berbatasan juga dengan Provinsi Riau, tepatnya dengan Kabupaten Kepulauan Meranti kawan-kawan. Yang mana sekarang kita memasuki dekat daerah, kalau di sini mengenal dengan Parit Benun. Kalau kita ke kanan itu arah ke Parit Lapis. Ke Parit Lapis bisa juga, di dalam tu banyak pemukiman warga di sana. Terus kalau kita ke kanan itu arah ke Payarengas, terus tembusnya dekat Jalan Poros, arah nak ke Bati, arah nak ke arah ke mana ya, RSUD Muhammad Sani sana, arah ke kantor bupati yang bisa juga tu tadi ke kanan. Jadi beginilah suasananya di Parit Benun di tahun 2022. Dan tak lupa juga Bang Slepot selalu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah selalu support channel ini dari awal Bang Slepot buat channel ini nih. Dan salam kenal buat yang baru hadir, yang baru menonton channel ini, Bang Slepot mengucapkan salam kenal. Dan jangan lupalah buat kawan-kawan untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mensubscribe. Bila kawan-kawan belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Habis tu bila kawan-kawan suka, silakan di like, terus bagikan ke kawan-kawan yang lain, supaya kawan-kawan yang lain bisa tahu dengan video ini ya. Barangkali ada yang membutuhkan video
video ini yang sudah lama meninggalkan Tanjung Balai Karimun ini, jadi dia bisa tengok suasana di tahun 2022 ini seperti apa, kawan-kawan ya. Jadi kita masih berada di kawasan Parit Benot. Di sebelah kiri ni ada masjid. Masjid apa? Kawan-kawan boleh komen. Terus ada tempat pemakaman umum sebelah kiri tadi. Terus ini jalanan cukup aman. Terus kita cukup lancar membawa kendaraan. Biasalah kalau untuk kawasan ini cukup aman dibandingkan di bagian perkotaan. Itu cukup padat, jalanan lumayan penuh. Tapi kalau untuk kawasan sini lumayan, kalau untuk kendaraan tu masih, arusnya masih lancar, kawan-kawan. Tapi pun walaupun masih lancar, kita perlu memang berhati-hatilah. Lebih banyak berhati-hati bila menggunakan sepeda motor, kita gunakanlah helm, ya, kawan-kawan ya. Jadi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampailah kita sebentar lagi di depan tu, kita dah nak sampai ke persimpangan 4, arah menuju ke Jelutong, arah menuju ke Pangka dan arah menuju ke Kampung Banjar. Jadi Bang Sepot mengakhiri sampai di situ dulu ya. Jadi mohon maaf jika ada perkataan Bang Sepot yang salah. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bang Sepot akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.